Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan nama akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sebelum artikel ini admin kutip dari hotdetik.com, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang tidak hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan Langit. Ibnu berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling mulia? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, orang yang paling diberikan tempat terindah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.